Pada suatu masa, ada seorang raja yang sangat menyayangi rakyatnya. Setiap rakyatnya mendapatkan musibah, dia selalu mengatakan, "Al-khair khairatullah." Wahai rakyatku, pilihan Allah adalah yang terbaik. Mendengar kalimat tersebut, lapanglah hati rakyatnya. Hingga pada suatu hari sang rajalah yang mendapatkan musibah. Jari tangannya terputus. Lalu dia mengadu kepada salah seorang menteri kesayangannya. Dan menteri tersebut mengatakan kepada raja kata-kata yang biasa raja katakan kepada rakyatnya. Al-khair khairatullah. Wahai raja, pilihan Allah adalah yang terbaik. Mendengar kalimat tersebut, raja murka dan marah, dan langsung memenjarakan perdana menteri tadi. Hingga pada suatu hari, raja bersama pasukannya pergi berburu ke dalam sebuah hutan, dan mereka tersesat jauh di dalam hutan tersebut, hingga akhirnya tertangkap oleh sekelompok orang penyembah ruh. Satu persatu pasukan raja disembelih untuk dipersembahkan kepada dewa penyembah roh tadi. Hingga tibalah giliran raja. Tapi raja tidak jadi disembelih karena mereka melihat jari raja ada yang terputus dan menganggap bahwa raja adalah raja yang cacat. Akhirnya raja dibebaskan dan selamat kembali ke istananya. Sesampai di istana, raja segera membebaskan menteri yang ia penjarakan. Lalu berkata kepada menteri tadi, "Wahai menteri, benar yang engkau katakan, al-khair khairatullah. Pilihan Allah adalah yang terbaik." Lalu raja pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya kepada menteri tadi. Lalu raja bertanya, "Wahai menteri, apakah penjara bagimu adalah yang terbaik pilihan Allah?" Menteri pun menjawab, "Benar, wahai raja. Al-khair khairatullah. Penjaraku ini adalah yang terbaik yang Allah berikan." Lantas raja bertanya, "Apa hikmahnya engkau masuk penjara, wahai menteri?" Menteri pun menjawab, "Wahai raja, seandainya saya tidak masuk penjara, tentunya saya akan ikut bersama engkau berburu, dan tentunya saya sudah disembelih bersama pasukan yang lain. Namun Allah menyelamatkan saya dengan memasukkan saya ke dalam penjara ini." Masya Allah. Dari kisah ini, saudaraku, kita bisa mengambil pelajaran betapa Allah pengatur skenario terbaik dalam kehidupan kita, dan selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Tetapi seringkali kita yang berburuk sangka kepada Allah, bahkan sampai menganggap Allah tidak sayang. Padahal sebelumnya, Allah sudah menggambarkan dan memberikan pelajaran kepada kita. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, "Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuknya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya." Inilah sikap ridha terhadap semua ketentuan dan takdir yang telah Allah tetapkan dalam semua keadaan yang telah Allah berlakukan bagi hambanya. Maka saudaraku, kita sebagai seorang hamba yang beriman dan bertakwa, sudah sepantasnya kita yakini dengan sepenuh hati bahwa apapun yang Allah pilihkan untuk kita dan apapun yang kita alami dalam hidup hari ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Jangan lagi sibuk mengeluh dengan keadaan yang kita alami. Akhirnya kita lupa bersyukur akan nikmat yang telah Allah beri. Yakinlah, pilihan Allah adalah yang terbaik.